Ombak gede. Ini nih pemirsa nih, kalau masa aku kecil kurang bahagia. Setiap ke studio pasti dibawa mainan. Itu apa sih, Yo? Sebenarnya kecil banget. Kayak sendok atau sisir atau apa sih itu? Oke, tanya lagi. Ini coba kamera yang sini, coba lihat ini apa. Dibilang sendok gitu, pemirsa. Kecil banget abisnya. Ini tuh papan selancar mini, ini pemirsa. Ini kenapa pagi-pagi main papan selancar mini? Coba jelaskan, jelaskan biar aku mengerti. Ya, aku jelasin ya, Anissa ya. Sebenarnya aku itu kan anak pantai banget. Oke, okay. Biasanya anak gunung sih anak pantai. Sesuai script aja ya kamu ya. Hari ini jadi anak pantai gitu ya. Jadi kalau lihat ombak itu gatel banget, pemirsa, pengennya itu selancar gitu. Cuman kan akhir-akhir ini ombak lagi sepi ya. Jadi ya untuk mengobati kangen ya main selancar versi mini aja. Kirain tuh kenapa. Nah kalau misalnya lagi gak bisa melaut nih, Yo, kamu kan bisa papan selancar kamu yang asli ya, bukan yang kecil ini ya. Papan selancar yang asli dikasih roda, karena ada beberapa orang seperti itu. Gak terlalu long gitu? Enggak, jadi surfer yang pengen main gak bisa, akhirnya mainnya di jalanan pakai roda. Oh, kayak skateboard jadinya longboard gitu. Iya, kayak skateboard tapi longboard. Oke, kayaknya Kresna ke Lombok kemarin mainan longboard. Itulah inspirasi saya. Coba kita lihat sama-sama. Kresna silakan. Lombok is always a good idea. Kalimat itu bisa dibilang sangat pas dengan keseruan perjalanan kita kali ini. Lombok dan destinasi wisata unggulan memang tidak bisa dipisahkan. Salah satu yang memacu roda pariwisata makin menggeliat, kegiatan kreatif anak muda Lombok. Seperti yang satu ini nih, saya sudah kumpul bareng teman-teman dari Lombok Longboard Riders. Jadi kalau kita bermain olahraga yang menggunakan papan seperti skateboard ini, jenisnya macam-macam. Ada yang skateboard buat ngetrik, ya kan? Ada juga yang buat jalan di kota, cruising. Ini ada juga downhill. Jadi banyak kelasnya dan keseruannya juga berbeda-beda ya. Sekarang kita mau cobain downhill. Pertama, pasang peralatan dulu kali ya. Siap. Oke, brother. Pasang alat perlengkapan keselamatan seperti helm dan sarung tangan. Oh ya, olahraga yang akan saya mainkan adalah cabang lain dari olahraga skateboard. Rintangan yang harus kita taklukkan bukanlah railing tangga atau atraksi melayang sambil freestyle di udara. Dalam downhill penilaiannya cukup dari kecepatannya saja. Siapa cepat, dialah pemenangnya. Oke guys, 1, 2, 3, let's rolling bro! Lombok adalah surga bagi para longboard rider, baik dalam negeri maupun mancanegara. Kondisi geografis dan topografi Pulau Lombok sangat mendukung untuk kegiatan ekstrim yang satu ini. Salah satunya, jalur favorit para riders Lombok adalah di daerah Kertaganga, Lombok Utara. Sesuai dengan namanya, longboard downhill adalah kegiatan bermain di atas papan sambil meluncur dengan menuruni bukit. Yaps, jalanan menurun dengan sudut kemiringan yang bervariasi. Tak jarang banyak dijumpai kelokan tajam yang akan menambah keseruan dan menguras adrenalin saat meluncur. Papan downhill yang dipakai biasanya lebih lebar dengan panjang antara 90 hingga 150 cm. Diameter rodanya 85 mm dan pengaturan trok yang lebih stabil. Gunanya untuk menjaga keseimbangan saat meluncur. Sekedar informasi nih pemirsa, kecepatan yang dapat ditempuh mencapai lebih dari 120 km per jam. Bagaimana pemirsa? Berani mencoba? Lihat aksi saya pemirsa. Wuhuu, kemampuan saya juga nggak kalah hebat kan? Aduh, ini yang saya lupa. Bertanya bagaimana cara mengerem. Terpaksa deh, tumpukan pasir saja yang saya hajar. Sebenarnya sih ada cara untuk memperlambat laju board saat meluncur dengan kecepatan tinggi. Belokkan board secara mendadak. Salah satu tangan menumpu pada tanah untuk menjaga keseimbangan ya. Makanya, sarung tangan yang digunakan pun khusus. Pada bagian telapak sudah dilengkapi lapisan plastik fiber. Ini dia alasan pentingnya memakai sarung tangan khusus longboard. Jika terjatuh saat melakukan slide, kedua tangan tetap aman dari benturan. Kalau saya sih, biar aman terkendali, pelan pun gak masalah. Yang penting selamat. Hahaha.
Ada lagi nih klasifikasi longboard yang menarik untuk dibahas pemirsa. Namanya longboard dancing. Asik kan melihat mereka menari dan meliuk-liukkan badannya di atas papan. Berbeda dengan downhill, longboard dancing dimainkan di areal datar supaya dapat memberikan ruang gerak yang nyaman saat melakukan gerakan dancing alias menari. Ada yang mau ikut menari? Kalau saya menari jaipongan nih. Ada beberapa tips untuk mempelajari trik dasar dalam dancing. Pertama adalah Peter Pan. Kemudian kita pelajari gerakan cross step yang seperti ini. Nah, jika sudah mahir kedua gerakan ini, baru bisa dikombinasikan ataupun bahkan membuat variasi gerakan sendiri. Olahraga ekstrim ini awalnya lahir pada tahun 1940-an. Saat itu, para pecinta surfing berhenti bermain karena ombak yang kurang bagus. Berbekal sebuah papan sederhana, mereka menambahkan roda dari sepatu roda. Akhirnya, olahraga papan luncur ini semakin berkembang dan diminati di seluruh dunia. Tak terkecuali Lombok, pemirsa.